tahunnya gutar kan mau ngatas masuk sendal sapu dompet itu gutar kan paling gede kalau tahun itu terus ya. Sap. Panasin bo. Jarane anu renang kowe. Silit pak, jangan di belakang silit seperti ini. Dia akan mengeluarkan kotoran ketika terprovokasi pak. Dan ingat kita harus berada di belakang kepala. Saya FLK Parongan. Ya blok, ngarep blok. Kalau teknik satu orang pak, ular capek kita capek lah. Nah asli. Yang terutam bang. Ini kita menggunakan teknik matador ya. Tenaganya besar ya, Pak? Iya. Minta pada.
sampingnya lagi. Oke. Okay. Ikan, Pak. Oke. Okay. Setelah bagian kepala sudah kita dapatkan, Pak. Ini otot gede ya. Iya. Oke. Setelah itu kita luruskan, Pak. Ya, ada tekniknya, Pak, dalam meluruskan. Pertama dibuat seperti itu, ya. Kemudian setelah dirasa sudah cukup, maka bisa menggunakan teknik yang seperti ini kan, Pak. Kalau sendirian, Pak? Kalau sendirian? Kalau tidak ada orang, Pak. Nah, orang untuk meluruskan tidak, seperti itu, Pak. Ya. Nah, ya. Oke. Tapi kalau misalnya kondisinya Bapak sendiri, bisa dengan cara dilakukan seperti ini, Pak. Tapi ojo dipaksa ya, Pak. Gitu, oke. Setelah itu cara memasukkan, nah, ke kita masukkan taruh bagian perutnya dulu, Pak. Setelah itu bagian ekor lepas. Ya, perhatikan. Kepala didongolkan keluar. Sini. Nah. Oke. Perhatikan bagian kepala kita tonjolkan ke bagian luar. Pindah tangan. Lalu kita ikat. Dol. Satu sama saya ketat. Itu, Pak. Itu kalau untuk menghadapi ular-ular yang besar ya, karena senjatanya dia adalah lilitan, Pak. Ya. Nah, betul. Nah, bedanya kita dengan bawang. Iya. Kalau bawang itu secara langsung menangkap. Iya. Ayo, ada yang mau nyoba? Perangkap kalau misal ular tidak berbisa, mulai seperti ini. Ini ke depan. Tapi cara mejanya kita perlu salam lah. Salam. Yang belum pernah pegang. Yang belum pernah pegang. Belum pernah pegang. Gak apa-apa, pegang aja, Pak. Bagian dah, ya. Rasakan dulu. Rasakan dulu. Ya. Nijit dia. Nijit. Kulitnya halus. Tidak gerak secara itu sama kegiatan reaksi. Nah, pertama seperti ini, pegang bagian-bagian perutnya. Nah. Lalu kita pelirit. Tapi kalau Bapak takut Angry Bird-nya tersengat, lebih baik dengan cara seperti itu tadi, Pak. Nah, ini. Coba, yang mau coba. Ya, Pak. Ambil dari bagian belakangnya, Pak. Dari belakang perut ya, Pak. Perut. Sat. Tenang aja, Pak. Tenang. Tenang. Lihat. Ya. Nah, wis ulih lah perut. Awas. Oke. Monggo lagi. Ayo, Pak. Ini. Tengah-tengah. Bisa ya, Pak. Daging, jeli, dan laporos. Ini Bapak ini sampai. Gam lepuknya. Pegang bagian kepalanya, Pak. Oh iya. Nah, oke. Okay. Kayak ini kita lagi, Pak. Tadi yang masih merasa merinding-merinding. Ayo, Pak. Oke. Masukannya ya sudah bisa, Pak. Yang pakai tangan langsung. Kalau ular bisa jangan. Kemudian ada lagi, monggo. Ya, Mas. Kalau ular ini ketika terprovokasi, benar apa yang tadi Pak Mario bilang, dia akan mengeluarkan kotoran, ya. Kotoran dan akan mengeluarkan bau. Mengeluarkan bau. Dan tadi kalau Bapak-bapak mendengarkan Pak Mario, kalau ular yang tidak berbisa itu dia akan membuat luka kayak robekan, ya. Kalau misalnya ular berbisa, dia lebih ke arah. Seumpama ada ular seperti ini masuk ke dalam rumah, tugas kami adalah membawa ular ini keluar dari dalam rumah, terus merilis ke alamnya, gitu. Atau menggunakan, kalau hilang harus menggunakan alat. Ya.
Sebetulnya praktis langsung boleh pakai hook langsung seperti ini, pegang. Tapi kalau sesuai pengetahuannya, ini pegang kuncinya dulu. Ini ya, kita harus membelakangi pak. Dulu pakai hook seperti ini. Ini hook dulu. Baru ini setelah betul pegangannya. Setelah betul pegangannya, ini lepas. Jadi ibu jari tekan ke bawah, arahkan ke bawah. Ini kalau ular bisa. Memang kadang seperti itu ya pak ya, kalau alat ya mungkin sebelum mencoba bapak megang pakai hook, pakai ular yang sudah dibuat oleh Mas Sugiyarto. Ya Mas Ki, ya Mas Ki pakai ular itu dulu Mas Ki. Kira aman, kalau sudah dikira aman, hook yang ini kita lepas pak. Kasih gerakan, terus ibu jari dan jari tangan ini bermain pak, pegang leher. Nah, ini untuk jenis-jenis ular kepalanya segitiga pak. Soalnya kalau kepala segitiga itu nggak boleh seperti ini pak. Nah, dia tertariknya. Mau teknik apa yang bapak pakai? Kita tunggu teknik apa yang dipakai sama bapak. Dan bukannya anak berajang kenal orang. Masanya teh pegangin benar, Pak. Oke. Buang. Kita balik, Mas. Mas ngelilit. Ya, foto dulu. Foto di set, foto di set, Pak. Ya, cara megang, cara meletakkan. Nah, tinggal sih, Bro. So, panter. Ul.